Nama Amika Nita belakangan viral usai ramai dituding sebagai perebut laki orang alias pelakor. Tudingan tersebut muncul dari unggahan seorang wanita bernama Hanan Sudiro di X atau Twitter yang mengaku sebagai anak dari pria yang memiliki hubungan spesial dengan Amika Nita. Alasan lainnya, kenapa kamu harus boikot Raffi Ahmad sekeluarga karena ibunya adalah pelakor? Tulis Hanan Sudiro melalui akun @nokucherry seperti dikutip Sabtu 24 Agustus 2024. Menurut Hanan Sudiro, apa yang dilakukan Amika Nita berhasil merusak keluarganya hingga masa kecilnya. Dia enggak hanya merusak keluarga saya, tapi juga masa kecil saya, tulisnya. Seolah tak asal menuduh, Hanan Sudiro juga mempersilakan netizen untuk melihat artikel masa lalu di 2012. Wanita tersebut kembali mengingat momen ketika menemukan bukti adanya hubungan antara Amika Nita dan sang ayah. Akun tersebut juga mengaku telah menyembunyikan perselingkuhan ini bertahun-tahun. Ia harus menjalani pengobatan selama 4 tahun imbas dari dugaan perselingkuhan tersebut. Sayangnya, cuitan yang kini tengah ramai dibahas sudah dihapus oleh sang pemilik akun. Namun tulisannya telah dibagikan ulang dan beredar di media sosial.